Densus 88 sak gerbong di ndukure bonek telung gerbong, ayo sing roto akendi. Jadi sing jenenge numpak sepur di ndukure iku lepas dari masalah hukum dan aturan itu butuh keterampilan yang luar biasa, butuh ketenangan hati yang luar biasa. Berarti dia punya bakat untuk menjadi pendekar yang juga luar biasa. Lho iku nek ngantuk ya apa iku? Iku ngoyo langsung nek celanae ngono ta ya apa? Lho gak ada di seluruh dunia bangsa yang seperti ini. Kalau pemimpinnya mengerti betapa dahsyatnya rakyatnya ini, maka mana bangsa lain bisa melawan bangsa Indonesia? Kan begitu. Nek Malaysia macem-macem, wis tentara turu kono. Kopassus turu kono. Wis cukup bonek ae mlaku kono. Are-are aja meneh tembak-tembakan muda ae wani kok. Bener to? Lho bener. Jare Cak Sugoyo nek gedhe wong cuwilik ngono kan. Darmo gandul hari ini. Nang dini gondal gandul. Jadi teman-teman sekalian, poin saya yang pertama itu gitu. Jadi ono teori sosial iki potensi, terus ono sisteme. Nek potensi melbu sistem kok terus metune aktualisasi ini dadi apa? Nek jagung melbu gilingan dadi gilingan jagung. Ngerti yo? Beras melbu alat liwetan dadi sego. Nah, alat liwetane iki kudu bener. Nah, negara iki gak bener, sak PSS ini gak bener. Bener lah gak? Lah nek metune terus santri alim-alim iku Gusti Allah bingung. Mesti ya metune ya gendeng-gendeng kaya ngene iki. Ya ta gak? Itu sunatullah. Wong ancane gilingane gendeng, metune ya mesti luwe gendeng. Lah ngono sih. Jadi upama kon dosa, dosamu gak paling gede. Sing paling gede ku sing ngurusi gilingan niku mah lho. Ngono lho rek. Engko kon terus mari ngono ngerampok bakso terus nek ditakoni polisi, terus Cak Nun dosane mboten gede ngono ta. Jadi sekarang ini saya ingin bonek itu tidak hanya berpikir bonek. Bonek harus berpikir Indonesia, di mana Anda itu sesungguhnya adalah api yang sangat potensial untuk menjadi alat pembakaran bagi kemaslahatan. Geni nek di manage dengan baik, dia iso mateng no beras dadi sego. Tapi nek geni tidak di manage dengan baik, dia akan membakar seluruh dapur dan seluruh rumah. Jadi yang dibutuhkan bonek sekarang adalah penataan manajemen dan organisasi. Dari mentalnya, budayanya, jargonnya, lagunya dibikin benar-benar yang Anda sendiri gembira melakukannya dan orang lain yang melihatnya juga ikut gembira melihat Anda. Ngono lho rek, saiki kudu ditata. Jadi ada namanya tauhidil quwah atau tauhidun niyah. Nomor loro tadbirul quwah atau tadbirun niyah. Iki sing gak sekolah gurung tau krungu iki apa meneh sing sekolah? Kait krungu bengi iki wong aku ya kait gawe tas iki mangan. Jadi Indonesia ini teman-teman sekalian, pintero kaya apa? Kreativo kaya apa? Ampu kaya apa, kendele kaya apa, nekat kaya apa, tapi metune dadi elek apa sebabe? Gilingane kuwi lho gateli. Nggih ta mboten? Padahal dadi presiden Indonesia itu gampang. Pokoke wis gak usah ngurusi pertanian, minyak, listrik, gak usah. Pokoke konsentrasi bal-balan ya apa ceke menang wis ngono tok. Angger bal-balan menang senturi lali. Korupsi lali, kabeh lali. Betul enggak?
Wong Indonesia iku sak gampang-gampange wong, sak loman-lomane wong. Gak nuntut apa-apa, angger bal-balan menang ngono tok ae lho. Nggih ta mboten? Mosok ket biyen kok lagu nasional sejak dulu kalah. Jadi saran saya, bonek itu nomor satu harus menjadi alat untuk bergembira. Nah, untuk supaya bisa bergembira, mari kita perbantukan Mas Dik, Mas Suko, semuanya. Yuk membuat estetika dan kesenian yang menambah kegembiraannya menjadi orang lain ikut bergembira. Jadi koyok uang perayaan temen. Sing wong ndelok ya seneng ngono lho. Lah iku kan akeh carane. Gak usah larang aja terus festival ngoyo ngono ya aja. Nulis bonek. Terus ene dawa, sret, sret. Anggitmu aku gak bonek ngono ta ya apa? Endi ana kiai wani demonstrasi nguyuh ngono iki. Nah, sekarang tugasnya para ilmuwan seperti Mas Parto, Mas Suko, dari bonek dia mendapatkan pengalaman dan pengetahuan bahwa wong Indonesia itu dahsyat. Nah, bonek-bonek ini kita temukan di bidang mental, kan nomor 1 mentalmu loh. Wani nang Jakarta gak duwe sangu. Katoke jero ya gak digawe soalnya timbangane ganti. Nek nganggo katok kan kepeksa ganti. Cek gak ganti ya gak usah katok, anak ngono ya gampang to. Ditiru iki meneh, mesti ditiru iki meneh. Ngerepoti. Gara-gara gak bebas. Iya nek ngoyo tetok dibuka barang, ah nek komprangan celonone kan lah sekare set ngono doae. Ya. Jadi kami mempelajari Anda, tapi tolong Anda juga mempelajari Anda. Kami mempelajari Anda untuk Indonesia karena pada saat yang sama saya menemukan bahwa potensi bonek ini ada di bidang teknologi, ada di bidang kesenian, ada di bidang pemikiran agama, ada di bidang apa saja. Dan orang Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan di bidang itu. Potensi negatifnya ya kebonekan yang mudorot, gitu ya, yang juga banyak di dalam pentas-pentas nasional. Tetapi sebagai potensi yang positif, itu tidak bisa diremehkan. Bonek itu, misalnya kata amok. Amok itu menjadi bahasa Belanda, kemudian menjadi bahasa Inggris. Kalau Anda buka kamus bahasa Inggris, ada kata amok. Itu berasal dari Jawa. Soalnya gak ono sak dunyo iku wong sing ngamuk. Mek wong Indonesia tok sing duwe kelakuan jenenge ngamuk. Itu mek wong Indonesia tok. Gitu loh. Dan itu kita memproduksi begitu hal banyak sekali. Dan yang kreatif-kreatif sungguh-sungguh ya banyak sekali. Cuman itu tadi loh. Tauhidul quwah wa tadbirul quwah. Itu yang tidak terjadi. Kita punya banyak energi tapi tidak bisa menciptakan pemusatan energi. Betul enggak? Aku takon, antar kementerian menyatu enggak energinya? Bertentangan satu sama lain. Ojo menaik antar kementerian, antara presiden karo wakil presiden itu loh bertentangan energinya. Jadi tidak ada manajemen kenegaraan, manajemen sosial, manajemen birokrasi yang memiliki kesadaran untuk menyatukan energi Indonesia ini. Bal-balan kita kalah juga karena tidak ada kesatuan energi di antara para pemain yang bermain itu di lapangan itu. Hatinya kemana-mana. Kata beliau,
kalau kita menang itu berarti dapat bonus dari official. Tapi kalau kita kalah itu berarti pemain dapat bonus dari official musuh. Ngono loh. Jadi energinya pecah-pecah enggak karu-karuan. Dan energi yang tidak tertata ini kita sebutnya tadbirun niyah, penataan, kepengurusan, pengelolaan, perencanaan. Ini yang tidak ada. Nah, oke, Indonesia kekamban. Dan sudah pasti kita tidak akan mampu memanage Indonesia, maka akan diambil alih oleh Tuhan. Dengan menyuruh beberapa stafnya, ada beberapa manusia, 7 orang, terus ditambah Nyai Roro Kidul, dan beberapa makhluk yang non iblis, non malaikat, non setan, tapi juga non manusia. Itu bukan non hewan juga, makhluk-makhluk yang akan membantu manusia Indonesia untuk menemukan teknologi-teknologi dan teknik-teknik kebonekan masa depan, di mana ibarat pesawat Indonesia itu harus mendarat dengan runway atau landasan pacu yang sangat pendek. Tapi nek bonek sing dadi pilot iso yo. Ya tak gak? Seluruh dunia tidak ada teori mengenai naik kereta di atas atap. Buku kereta api kandile semene iki mengenai perkereta apian dan budaya penumpang di seluruh dunia itu tidak ada satu pun, hanya ada satu ono penumpang siji ku gumune gak karu-karuan. Rinio kon. Rinio kepingin piro nek ndukure genteng iku. Kepingin piro kon. Kelon barang ngatane. Loh, bangsa seperti ini mestinya tidak bisa diungguli oleh bangsa yang manapun. Maka kewajiban saya yang di luar sepak bola, Pak Suko dan seterusnya, Gus Lutfi, menemukan kebonekan-kebonekan itu di bidang-bidang yang lain. Cuman nomor 2 harus ada tadbir, harus ada pengelolaan, harus ada perencanaan, harus ada pemfokusan energi supaya betul-betul menjadi keunggulan bangsa kita. Jadi kalau saya kembalikan kepada teman-teman bonek, yuk, aku gelem kok melok rapat kok. Gelem aku, karo Pak Suko, karo Gus Lutfi. Gelem aku, ayo. Yuk. Mas Dik juga punya ide, yuk nggawe pokoknya nek bonek meneh nang Semarang, nang Jogja, iku nggawa macem-macem sing menyenangkan orang. Mbuh apa wis, tapi menyenangkan orang. Lagunya juga kita bikin bener. Gitu loh. Gua mek buantere swara tapi juga ada estetikanya. Gitu loh. Wis macam-macam lah semua bisa kita bikin. Wong nomor siji kegembiraan kok. Mergo negara iki gak iso nyenengno atimu. Ya ta gak? Mulane terus kon ndolek seneng dhewe nganggo bonekmu iku jane dari sudut iku halal kon niku. Dadi jawabe, lah salah sampean gak iso nyenengno atiku aku mek ndolek seneng titik sampean muring-muring ngono kan. Gitu loh. Tapi senengmu harus seneng yang ini kembali ke filsafat nyuwun sewu rek kudu gelem rek. Seneng itu kan ekspresi keindahan. Segala yang indah itu harus benar. Segala yang benar harus baik. Segala yang baik harus indah. Ojo baik dan benar ngono tok. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gak enak itu. Ngejak turu bojone adikku. Apakah malam ini engkau bersedia aku tiduri? Masa ngono. Iku mergo bahasa Indonesia yang baik dan benar toh. Aduh maafkan kakak. Aku sedang ada tamu belum selesai. Iku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi gak enak. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar dan enak ngono lho. Enak itu bagian lapisan tertentu dari indah. Nah, bagaimana supaya mulai sekarang supaya bonek bisa tidak hanya menjadi kebanggaan bonek tapi juga menjadi kebanggaan Surabaya. Bonek membawa simbol-simbol Surabaya ke seluruh Jawa Timur. Bonek membawa simbol-simbol Jawa Timur ke seluruh Indonesia. Wakeh. Macam-macam.
wakai itu, dan itu pasti akan banyak yang bantuin, gitu loh. Atau ancane ideologimu gak gelem sangu, mau aku nek sangu gak bonek jenenge. Nah, ya angel lek ngono carane. Ya apa? Upama disangoni ngono gelem ta nolak? Heh? Soale ciri bonek iku gak sangu. Heh? Nek sangu ora gak bonek jenenge lah iki angel iki nek ngene iki. Nah, maka harus ada modifikasi citra bonek menurut saya, dan itu kita bisa diskusikan kok. Atau nanti bang-bang wetan yang akan datang, paginya kita diskusi, siangnya kita diskusi. Workshop. Ayo rek, gawe rek, kon duwe ide apa, gawe ayo. Engko nang Solo ngene. Aku takon, Arema musuhmu ta? Eh? Iya. Eh? Wes, oke, okay, musuhmu, oke. Okay. Nek musuhan ya apa carane kene? Anteman-teman, sawat-sawatan, bacok-bacokan, paten-patenan ta ya apa nek musuhan iku? Lok-lokan. Sawat-sawatan. Kon tak kandhani, sawat-sawatan itu pekerjaan pengecut. Yang paling pengecut di seluruh dunia ini adalah orang yang bikin rudal. Wanine ngirim teko doan. Nggih ta, Kak? Nek wani dep-depan kene. Ayo buka, ayo cepet. Mbok koyo Jim Bowie, Jim Bowie itu pembikin pisau Bowie di Amerika. Nek gelut ditali sak meter. Jarak sak meter ditaleni padha-padha nggo gladine. Gak suwe-suwe, sapa sing luwih cepet jleb. Ngono ae wis. Masuk langsung jleb. Nek sawat-sawatan itu apa teko kadoan? Di Irian Jaya itu ada suku yang bisanya memanah, beraninya memanah. Ada suku yang pakai tombak lumayan deg-degan. Ngono lho. Nek manah itu apa teko doan bandem watu? Gaya apa bandem watu? Nek wani adundas. Kayak wedhus. Ngono. Dadi aku iki takon rek. Nek musuhan niku ya apa sejarah? Nek aku iki mau musuhan. Aku isone cinta. Sebab nek musuhan tak patani. Langsung tak patani. Aja nek musuhan karo aku mau. Sebab nek aku musuhan gak tae-taean mate kon. Musuhan kok lok-lokan. Engko kaya jaman cilian gelut kalah saking kon gede. Mari ngono padha gedene padha cilike gak duwe alasan saking kon anake wong sugih. Lah. Ngono rek. Nek prasaku betapa indahnya Jawa Timur, betapa tidak bisa bicara apa-apa itu Jakarta NPSI, kalau ada suatu hari bendera Aremania, bendera seluruh Jawa Timur berdiri menjadi satu. Anda pecinta sepak bola atau bukan? Arema penggaweannya apa? Persija penggaweane apa? Lak bal-balan sih. Lah ya padha bal-balane lho. Wes kon aku tak nang Malang, kongkonan lapo aku nang Arema ne. Aku meneh nang Malang jam 10 esuk. Tak celuke Arema. Cak Slamet tak celuke Slamet. Kongkon ya apa? Takon tak pateni ta. Ya apa sing jelas? Musuhan kok musuhan apa itu?